Ya Allah, masya Allah, ganteng banget. Putri Isnari sudah dalam perjalanan menuju Dondang. Abdi Asis tak sabar ingin segera bertemu. Halo semua, jumpa lagi di channel kami Fantastic Official. Kali ini Mimin akan kembali hadirkan berita-berita terbaru dari Putri Isnari dan Abdi Asis. Putri Isnari bersama Rani dan Anissa Rahman, juga para teman-teman lainnya yang diundang langsung oleh Bapak Haji Alwi, saat ini sudah menuju Dondang. Tentu hal ini akan membuat Abdi Asis tersenyum lepas, karena tanggal 15 Agustus ini memang telah lama dinanti oleh Abdi Asis untuk bisa bertemu kembali dengan kekasih tercintanya, yakni Putri Isnari. Dalam postingan terbarunya, Abdi Asis sedang mengendarai mobil. Entah apakah itu sengaja untuk menjemput Putri Isnari, ataukah memang Abdi Asis mempersiapkan sesuatu untuk tunangannya tersebut. Tidak hanya itu, penggemar setia dari Putri Isnari dan Abdi Asis yang saat ini dikenal dengan sebutan Pusis pasti juga sudah tidak sabar untuk melihat sang idola mereka ini kembali bersua. Sehingga kabar akan kedatangan Putri Isnari ke Dondang untuk menemui sang tunangan sekaligus akan mengisi sebuah acara yang akan digelar oleh Bapak Haji Alwi ini tak akan pernah luput dari perhatian penggemar setianya. Lalu seperti apakah nantinya ketika Abdi Asis dan Putri Isnari kembali bertemu? Entahlah, yang jelas Mimin pun juga tidak sabar untuk melihat kebersamaan mereka kembali. Dari hal itulah kita doakan bersama-sama agar Putri Isnari, Rani, Faul, Randa, Ical dan juga para teman-teman lainnya yang diundang oleh Bapak Haji Alwi diberikan keselamatan dalam perjalanan sehingga lancar menuju Dondang nantinya. Maka dari itulah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan kabar terbaru atau berita terupdate dari Putri Isnari dan Abdi Asis yang akan segera bertemu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini, karena channel ini akan selalu membahas dan mengulas berita terbaru dari Putri Isnari dan Abdi Asis pastinya. Dan juga jangan lupa agar kalian tinggalkan komentar-komentar positifnya ya di kolom komentar di bawah ini. Dari itu, Mimin pamit. Sampai jumpa lagi di berita-berita saya selanjutnya.